tapi ini bahaya juga karena mungkin kalau untuk kita yang nggak tahu sama sekali nih bisa jadi korban nih, apalagi cewek-cewek kan. Halo teman-teman di Penis Station, ketemu lagi sama aku Nisa. Jadi hari ini aku mau nge-reaction video nih dari tim JS, sudah masih 2 video. Dari thumbnailnya sih ini cowok-cowok, ada bule juga. Wah, kira-kira apa ya? Coba aku tonton ya. Ini ada 2 video ya, yang satu katanya dari Jepang, yang satunya dari Korea. Nah, tonton bareng-bareng ya. Kira padahal awalnya tuh Australia. Itu temennya loh. Jadi guys, jadi ini tuh ada cewek ya yang diikutin gitu sama cowok nih. Kalau di awal-awal video kan ya ada, dia lagi jalan-jalan di Jepang. Aku kira awalnya dia tuh temennya gitu, ternyata bukan ya. Makanya pas si cewek ini ngeliat ada si streamer cowok ini yang bule ini yang dari Australia ini, langsung dia kayak nih apa, kayak nyapa gitu, seolah-olah kalau si streamer ini tuh cowoknya, diikutin gitu sama si cowok dari Jepang ya. Wow. Tapi pas ditanya sih kayak normal-normal aja ya orangnya ya, si orang Jepangnya itu. Cuman ternyata dia diikutin dari tadi katanya, dan dia tuh baru pertama atau pokoknya lagi di Jepang. Yang gitu. Streamer Twitch itu dia kebetulan lagi streaming kan di Twitch, lagi di Jepang liburan. Nah tiba-tiba ada si cewek yang tadi, cewek tadi tiba-tiba SKSD ke si streamer itu. Sok-sok kenal gitu. Taunya ya emang dia lagi bahaya gitu, karena diikutin sama cowok aneh di Jepang. Dia jadi dia pura-pura sok kenal aja sama si streamernya, pura-pura kalau dia temennya, biar si cowok yang ikutinnya itu tuh pergi. Gitu ya. Untung aja sih. Terus baiknya juga si streamer ini tuh langsung ngerespon gitu ya. Iya, makanya dia sadar. Sadar ada something nih, katanya gitu ya. Yang aneh nih. Wow, oke, kita lanjut ke video selanjutnya nih yang di Korea ya. Wih, so swag nih. Oh, kalau kalian lihat tuh ada cewek tuh yang pakai topi kayak apa sih? Topi apa ya, bulat gitu tuh. Di belakang tiba-tiba meluk streamer cowok. Bisik-bisik ya. Gue diikutin. Gitu kali ya. Itu ini mamang-mamang banget, mamang-mamang. Orangnya itu kan ya yang di belakang ya? Iya, yang di belakang yang diem doang itu. Ini mau bapak-bapak dong. Kalau yang di Jepang tadi kan kayak masih muda gitu kan. Ya, tapi creepy banget sih, ini mukanya kayak diem banget dia. Tapi nih orang-orang yang dari Twitch-nya nih asik banget sih. Tuh so-soan banget. Enggak yang apa? Emang benar kayak udah kenal gitu loh, enggak jaim. Gue pakai bahasa Korea tuh yang mereka ngomong. Oke guys, jadi itu dia 2 video ya, yang satu dari Jepang dan yang satu lagi dari Korea. Jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, kamu pernah nggak sih diikutin kayak gitu? Pernah. Wah, gimana tuh? Ting. Tapi sih kalau yang sama orang yang gak dikenal banget sih kayaknya bukan juga, tapi lebih ke fans kali ya, kayak di event gitu loh. Ya ada kayak waktu itu tuh di salah satu, tapi sebenarnya bukan ke aku pribadi sih, ke temen aku. Jadi dia fansnya ke temen aku banget. Jadi misalnya sih kan kayak aku juga jarang banget nge-tag lagi di mana kalau di stories. Itu tuh anti banget, karena emang sering banget orang-orang yang dari followers gitu yang rada-rada pengen tahu atau kepo tuh tiba-tiba datang. Nah, kemudian kalau itu emang di event sih. Jadi waktu itu temen aku ada event di salah satu mall di Bandung.
kan ya. Nah, aku nemenin gitu. Terus tapi enggak bareng sama si teman aku itu terus gitu. Akunya enggak bareng-bareng sama dia terus. Terus tiba-tiba pas udah gitu, si teman aku yang ini tuh udah beres kan si eventnya, terus aku nyusulin gitu. Jalan kan kita bareng, tahunya tuh ada yang ngikutin 3 orang. Yang satu tuh udah agak gede remaja gitu, yang 2 orang itu anak bocah kayak SMP-an, yang satunya SMA gitu lah ya. Nah, dia tuh ngikutin kita dari belakang gitu kan. Misalkan aku masuk ke toko A, B, C bareng sama teman aku ngeliatin terus. Gak berani nanya-nanya sih, cuman dia tuh kelihatan banget kalau muterin apa kayak ngikutin. Sampai kayak stalking gitu. Iya, tapi ada jarak, cuman kelihatan kan kita udah ngeh itu dari jauh kan. Ya, ini ada something nih kayaknya dia ngikutin kita. Cuman ya udahlah, kita enggak suzon. Sampai akhirnya yang bodohnya itu yang kayak kocak banget ya. Jadi dia tuh ngikutin sampai basement. Dan basementnya tuh kita tuh naik mobil kan. Jadi di basementnya tuh yang paling bawah kan kita. Kita udah duluan tuh naik si apa si liftnya kan. Dia tuh mereka tuh dari jauh udah kayak nunjuk-nunjuk gitu. Oh itu naik lift gitu kan. Kita naik lift ke bawah. Ya kita mikir kayak gila ini beneran kita fix diikutin karena udah ditunjuk-tunjuk. Tapi pas kita udah ke bawah terus kita lagi jalan naik mobil gitu. Lari-lari dong mereka dari jauh. Jadi kayaknya mereka tuh bukan naik lift lagi, jadi turun naik tangga ya, maksain gitu ya. Maksain, heeh. Belain. Bela-belain. Aku enggak ngerti sih maksudnya kayak gini ya. Kan basement tuh banyak ya enggak sih? Dan enggak tahu yang mana. Kayaknya mereka mencar kan ada 3 orang kan. Enggak ngerti lah pokoknya sampai ya kita udah gitu kan kaget tuh, sampai lari kan kita ke mobil, set lari, duduk. Terus gila-gila kita diikutin dia. Kirain tuh udah sampai situ beres gitu. Taunya ada anak kecil tiba-tiba yang kita kan udah ngeh kan dari tadi diikutin. Ada anak kecil di belakang mobil kita. Gak tahu ngapain, pokoknya kayak nunjuk-nunjuk kayak gini. Terus langsung ke si teman aku yang itu ya, yang nyetir mobilnya kayak cepetan. Langsung ngegas banget itu. Terus tahu gak kenapa? Alasannya maksudnya alasan ngikutin apain gitu? Ya nggak tahu sih kalau misalkan kayak gitu kan kita nggak nanya, tapi ternyata ada barang yang ketinggalan gitu mau nyampein. Enggak sih, karena sebenarnya kan itu eventnya event teman aku kan. Nah si teman aku itu ngomong katanya emang pas di event itu tuh anak-anak ini udah nyapa aja kayak nanya-nanya gitu. Ya kayak ya gimana fans lah gitu ke idolanya kayak kak mana kak Anissa yang tahu ternyata sama aku ternyata salah satu subscriber juga gitu nanya-nanya terus oh iya ada Nisa di sana bla 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 iya ingin ketemu bla 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 kata dia gitu kan. Terus pas sudah gitu ya udah maksudnya kan biasanya kalau fans itu kalau udah beres event ya kemana kan mencatkan gitu ya nggak yang sampai ngikutin ya kita juga nggak pernah mikir sampai sejauh itu taunya setelah event itu selesai kita tetap diikutin gitu sampai kita ke bawah mau beli apa dia ngeliatin dari jauh sambil ngomong-ngomong gini bisik-bisik sama temennya gitu. Itu salah satu yang ekstrim sih, karena itu kocak banget sampai mereka lari-lari di basement gitu. Itu parah sih. Do something kalian atau cuma ngikutin aja gitu? Enggak, dia cuma ngikutin doang gitu. Jatuhnya berarti lebih ke nge-DM juga akhirnya. Stalking ya, ODM ya? Tapi dia akhirnya nge-DM kayak ya biasa gitu, kak tadi aku datang ke event. Mungkin gak dijelasin aktivitas tadi enggak? Enggak, jadi mungkin dirasakan. Tapi sempet emang tatap muka ngobrol bareng? Kalau ke si temen aku iya, kalau ke aku enggak kan, karena aku kan geling-geling kan. Oke. Karena aku kan geling-geling kan. Jadi jatuhnya emang stalking lah ya? Stalking, iya. Banyak sih yang kayak gitu-gitu, cuman yang ketahuan yang sampai ekstrim. Kadang-kadang juga ada yang sampai gini sih. Misalkan aku lagi di jalan di mana, enggak tahu-tahu dari mana, mungkin kebetulan juga papasan atau gimana gitu ya. Dia foto. Diam-diam terus dikirimin ke dia. Kayak aku lihat kamu lo tadi. Oke. Itu agak creepy juga sih maksudnya. Kayak apa ya kalau menurut aku sih, kalau seandainya kalian ketemu sama idola kalian atau siapapun itu yang misalkan kalian biasa lihat di Instagram atau di sosial media atau dimanapun itu ya platformnya, menurut aku sih ya ada baiknya kalian nyapa aja gitu, gak usah yang kayak maksudnya konfront sebagai orang biasa aja gitu, kayak hoi gitu, kayak lebih aja. Lebih pantas juga ya sebenarnya. Iya. Jadi kayak hai gitu. Kayak diam-diam gitu ya sih. Atau malah bikin takut kalau diam-diamnya gitu kayak. Asli, aku malah jadi langsung ngeri kan gitu kan. Maksudnya udah sapa mah sapa aja sih. Sapa mah sapa aja karena kita juga kan sama-sama manusia, cuman kan kebetulan mungkin bisa tampil jadinya ya. Mungkin lebih dikenal kan, tapi ya pada dasarnya kita manusia biasa jadi ya sapa mah sapa aja gitu.
Nah, ternyata guys, di Jepang juga ada istilahnya nih yang kayak gini-gini ya. Namanya tuh nampa. Jadi sebenarnya nampa ini tuh asal muasalnya udah ada dari zaman samurai. Katanya tuh itu adalah istilah untuk samurai-samurai yang gak terlalu menganut bushido atau etika samurai. Jadi nampa ini tuh artinya lembut. Nah, lawan kata dari koha yang artinya kuat. Cuman si makna nampa itu sebetulnya kayak berganti-ganti gitu. Sampai sekarang tuh nampa itu artinya lebih ke merayu ya. Jadi merayu atau menyapa lawan jenis yang gak dikenal. Nah, itu biasanya dilakukan kalau di Jepang tuh sama laki-laki, tapi sebenarnya perempuan juga ada. Cuman namanya atau istilahnya tuh bukan nampak kalau dilakuin sama perempuan. Istilahnya tuh gyakunan atau rayuan balik. Gyakunan sebenarnya sih gyakunan tuh mungkin gyaku nampak. Gyaku tuh artinya reverse. Reverse nampak. Karena nampak biasanya kan lagi nampak cowok. Tapi emang kalau secara pengalaman cerita tadi kayaknya kalau itu mah lebih stalking ya. Tapi iya, lebih stalking kalau yang tadi. Dan itu pun sebetulnya bukan yang gak dikenal kan, orangnya seenggaknya dia udah kenal aku. Kalau ini kan beneran kayak istilahnya tuh untuk orang yang dia ngedeketin dan emang gak kenal sebelumnya. Dan emang random kan di jalanan gitu, di tempat umum. Iya, very random banget sih. Jalurnya kayak nongkrong gitu, terus kayak emang sengaja banget. Dia emang tujuannya emang itu, kayak lu nongkrong di jalanan gitu. Terus yaudah ada cewek lewat, samperin. Kayak gitu sih. Kalau bulenya pick up sebenarnya. Kalau di bule pick up ya emang di bule juga ada. Tapi ini emang sebenarnya tujuannya kayak cuma ngajak kenalan dalam artian oh itu ada cewek cakep pengen kenalan aja atau yang lain-lain ya? Negatif atau positif nih? Sebenarnya nampa itu dalam artian luasnya ketertarikan atas kesenangan pribadi. Jadi kan dari yang apa sih awalnya lawan kata koha yang dia sama samurai. Cuman kalau koha itu samurai itu biasanya kuatnya tuh keras, strong, hard kayak gitu kan. Nah, nampa itu sifat kebalikannya. Jadi yang ingin mencari kesenangan pribadi. Sampai kalau di apa sih budaya sekarang, nampa itu lebih ke nyari cewek. Ya. Playboy dong. Jadi ya di konten Jepang kontemporer itu dia lebih ke nyari cewek sih. Tapi buat senang-senang doang. Meskipun ada mungkin ada beberapa yang sampai akhirnya berkelanjutan dalam hubungan serius kali ya. Cuman lebihnya sih kayak umumnya kayak gitu sih emang. Tapi emang by percentage gitu ya, by presentasi yang ngelakuin si kegiatan nampa ini emang ya buat main aja. Jatuhnya emang tujuannya ya paling kalau di Jepang ya, dia biasanya minum bareng kah, ngobrol bareng kah, sampai Indian yang paling mereka incer ya WNS sebenarnya. One night stand sebenarnya emang ya emang kayak gitu kan, flownya tuh kayak udah disek gitu, kayak udah kenalan ngajak ngobrol minum bareng and then bang gitu. Emang banyak banget sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini ya kadang-kadang kan di Indonesia sendiri kalau ngelihat bule gitu datang ke Indonesia gitu. Suka kan kita tuh suka pengen ngajak ngobrol. Kalau gitu itu nggak termasuk nampak ya? Nggak sih, karena tujuannya beda ya. Kalau itu tujuannya beda. Kalau itu kan memang ketertarikan pengen ngobrol sama orang asing sebenarnya. Kalau nampak di Jepang itu nggak kayak gitu. Mereka tuh bukan cuma ke dan emang pada dasarnya bukan ke orang asing. Emang pada dasarnya ke cewek. Yang emang dia taksir. Yang dia demen bisa dia ikutin sepanjang jalan berjam-jam, cuman diikutin di shadowing doang. Di pinggir jalan bareng kayak gitu. Tapi kalau yang gue lihat aslinya ya, pakai mata kepala sendiri gitu. Kau udah pernah lihat aslinya? Ngeri dong. Enggak ngeri juga sih maksudnya. Apa ya sih nampa ini tuh di Jepang tuh kayak biasa gitu. Jadi enggak something yang lu lihat gitu. Ih anjir lagi nampa ya. Enggak kayak gitu, jadi emang lu jalan lihat tuh lagi ngapain, lagi nampa paling. Ya udah emang udah biasa gitu. Dan biasanya sih kalau ya enggak tahu ya, kalau video tadi mungkin ada sedikit abnormality ya kayaknya di situ sampai diikutin kan dia. Sampai nah si nampa ini biasanya tuh mereka enggak ikutin. Karena mereka biasanya cuma nge-approach ya kan. Pas lagi nge-approach-nya tuh ya ngikutin. Kayak sekitar 5 meter kah 10 meter itu tuh effort mereka ngajak ngomong. Jadi kayak begitu mereka berikan ada cewek ini jalan saat gitu. Nih gua maju gitu, saat gitu. Mbak, boleh ngobrol dong? Boleh ngobrol dong satu kayak di video tadi dia pura-pura, gua kenal lu, atau enggak dia
ajak ngobrol sama panjang di video tadi kan yang di Jepang juga gitu kan. Yeah. Sampai ketemu streamer tadi, cowoknya baru pergi. Ya mungkin tadi salah satu trik si cewek itu buat nangkal si Nanpa. Ya. Karena biasanya Nanpa ini ngincernya emang cewek yang jalannya sendiri tanpa ada teman cowok biasanya. Iya. Karena mereka tahu ah lu sendirian gitu. Hmm. Lu sendirian nih kira-kira. Jadi terlepas dia tuh orang asing atau warga situ ya. Yes. Dan sebaliknya kalau di Jepang ya tuh bahkan dari pihak cewek pun ada yang sengaja jalan buat di Nanpa. Ada yang kayak gitu. Jadi bukan dari cowoknya doang, tapi gue jalan ya gitu. Gue pengen di Nanpa nih, emang pengen main juga gitu. Emang kayak gitu, jadi emang bertimbal balik sebenarnya ya. Capek-capekan Jepang. Iya. Capek-capekan Jepang. Gitu. Tapi masalahnya kan kalau ini bukan dalam artian untuk dibayar kan. Emang beneran kayak datang sendiri dan emang untuk kesenangan pribadi. Bukan, gitu. Karena ya sebenarnya di Jepang juga kalau dibilang ilegal, kencan bayaran dengan adanya penetrasi itu out, emang gak boleh. Jadi bayangnya kencan ya udah kencan doang, sampai minta nomor pribadi pun sebenarnya nggak boleh kan ya. Jadi intinya sih kalau suka sama suka oke. Tapi kalau kita bayar itu out, itu dibilangnya enjokosai. Apa tuh? Enjokosai itu compensation dating. Compensation dating ya. Ya istilahnya itu lo kencan bayaran. Iya. Itu nggak boleh. Kan di Jepang ada itu. Kapan-kapan kita bahas deh. Nah itu boleh tuh. Cek itu. Itu boleh. Emang budayanya sendiri emang udah kayak gitu. Ya sebenarnya bukan di Jepang juga, sebenarnya di seluruh dunia juga ada, di Indonesia juga banyak. Juga banyak, cuman nggak on highlight gitu. Kalau di sini kan orang yang misalnya cari ya let's say di plot gitu ya, nyari kayak gitu banyak ya, itu udah bukan rahasia umumnya. Cuman nggak on the highlight, on the daylight gitu nggak. Kalau di Jepang tuh emang di tempat umum, dan lu di kajar. Tempat umum, mau siang mau malam ya intinya ya. Siang bisa, tapi mostly malam biasanya. Okay. Tapi gue pengen sih di Nanpa gitu sama cewek. Serius? Lagi cewek Jepang gitu kan. Nah, iya, sebenernya kalau taunya Garu gimana? Garu apa-apa, soal cakep banget. Tapi apa ya, budaya cewek Jepang tuh emang budayanya juga masih budaya malunya tinggi mereka tuh. Jadi yang bener-bener go out, all out sampai ngenanpa cowok tuh jarang sebenernya. Makanya itu dibilang jakunan, kenapa gitu? Karena emang jarang. Ya. Kalau yang kayak tadi, makanya kalau mereka mau senang-senang itu, mereka jalan ke tempat orang nanpa biar itu biasanya di mana tuh kalau di Jepang tuh? Di Jepang ya, kalau nggak tahu ini, kalau banyak pengalaman aja sih ngelihat mata kepala sendiri itu paling banyak itu emang Shibuya. Shibuya ya, itu ramai banget. Shibuya itu di area dalamnya ya, di dalamnya kayak di gang-gang kecil gitu, bukan gang-gang kecil juga sebenarnya sih. Itu begitu lu lewat jam 9 itu masih santai, orang masih biasanya masih turis-turis gitu. Itu begitu jam 10 sampai jam 12 itu ada istilahnya di situ, itu bilangnya magic hour. Itu tuh malam berarti ya? 10. Malam. Jam 10, jam 12 itu magic hour. Kayak itu magic hour dibilangnya, karena pemandangannya sih Buya tuh udah langsung berbeda. Berbeda gitu. Kayak itu kan jam segitu tuh udah deket-deket jam kereta terakhir tuh. Iya. Alias orang yang benar-benar cuma jalan-jalan dan itu udah pulang. Udah pulang. Dan yang ada di situ ya udah gitu. Ya orang-orang yang emang lagi nyari, kalau enggak ya emang orang lagi butuh lagi pulang, ya emang di situ. Dan itu bukan cuman orang-orang Jepang doang sih. Kayak yang pernah gue lihat ada bule Amerika. Ya mereka emang nongkrong di sebelah vending mesin gitu. Tiga gitu, ada cewek lewat di kalau mereka enggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Ya udah cuek aja, hajar gitu. Tapi kalau di Wikipedia ada juga nih yang same sex nampak kulturnya. Oh apa-apa tuh? Baru dengar tuh. Berarti sejenis gitu. Sejenis. Jadi hati-hati nih kalau kalian para laki-laki yang good looking tuh. Iya, yang good looking. Bisa jadi kalian dinampak oleh cowok juga. Di Shinjuku juga banyak ya itu. Di Shinjuku juga banyak. Intinya daerah-daerah yang emang lalu lalangnya tinggi kayak Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, di Tokyo khususnya emang pasti ada sih yang kayak gitu. Mau dong dinampa. Sama itu. Same sex culture. Ya, sama. Mau dong. Tapi ada cerita aku baca di Quora. Jadi dia orang Singapura, cewek nih. Orang Singapura cewek. Dia punya pengalaman berapa kali diikutin sama cowok.
sampai akhirnya dia mutusin untuk nerima si cowok itu. Gak kesel kali ya? Gak kesel kali ya? Gak kesel jadi ikutin dulu kali ya? Ya kan solo traveler. Tapi itu dia ngikutin udah hari-hari apa gimana nih? Enggak, jadi berbeda. Berbeda. Cuma kayak dia udah muak aja kan? Jadi sering gitu dia. Oh jadi misalkan dia ke tempat ini diikutin, ke sana diikutin, tapi orangnya beda-beda. Sampai akhirnya ada satu kasus dia. Jadi sih gue coba terima itu cowok. Si cowoknya tuh bilang kayak I want to be your male friend gitu. Jadi ngajak gue pengen jadi teman cowok lu. Tapi kayak tahu ada istilah male friend. Kan keterbatasan bahasa gitu kan. Jadi kita mereka ya udahlah si ceweknya kayak gue penasaran juga nih kayaknya diapain aja. Mungkin dia juga ya punya alasan sendiri ya atau penangkal sendiri biar enggak terlalu jauh. Yeah. Jadi akhirnya dia makan-makan, minum-minum meskipun terbatasan bahasa. Tapi kayak dia menurut dia tuh enjoy gitu karena dia bisa ketawa-ketawa terus bisa ya seenggaknya ada teman ada teman balik ke orangnya masing-masing kali ya. Kayak benar. Ya asal dan bisa menjaga diri juga kali ya. Soalnya kayak gini ya kan si yang melakukan nampak juga kayaknya dia juga enggak akan mungkin ujuk-ujuk nyerang gitu juga kan sih kalau dilihat dari profil pasti dia tuh kayak ketika dia ngajak kenalan dan ketika itu ditolak juga ya udah gitu dia cari orang lain lagi ya nggak sih? Lagi karena kalau lu maksa jatuhnya lu kan offensive gitu kan, ya itu bisa dilaporin polisi. Makanya biasanya emang mereka tuh nyerah ketika emang udah mentah ditolak mentah-mentah atau ada teman cowoknya tiba-tiba datang atau ya udah gitu. Tapi kalau kasus diterimanya juga kayak lumayan tinggi juga sih, artinya emang gak yang bersambut antara gini sih, antara emang kalau itu kenanya ke orang situ juga ya emang dia pengen digodain. Kalau yang ketemunya sama orang asing nih itu bisa jadi si orang asingnya ngerasa kalau oh ya ini emang ramah aja gitu, bukan untuk kesana. Jadi kan dia mungkin gak tahu istilah nampak kan. Gak mungkin kayak di Indonesia aja kan orang ramah-ramah kan. Oh, yes. Pastinya mungkin dia ngerasanya tuh ya udah itu mah cuma pengen nanya-nanya doang gitu kali ya. Jadinya makanya ya udah disambut mungkin gitu. Masalah nanti ke arah-arah yang lain ya itu kan sebenarnya gimana dari pribadi yang dinampaknya kan. Tapi emang harus digarisbawahin bukan berarti semua kayak cewek Jepang tuh kayak pernah dinampak itu nggak juga, karena ada beberapa kasus kayak ini gue benci banget sih sama orang yang tukang nampak tuh udah fuck banget lah, fuck boy lah, literally fuck boy gitu kan, emang nggak semuanya lah, jadi jangan juga sampai jadi beranggapan ah gue ke Jepang gue nampak pasti bisa, itu nggak juga, guys. Karena itu lu butuh skill juga emang di situ. Jadi kalau mau gue kupas secara lebih dalam gitu ya, sampai ada di satu forum internasional itu membahas how to make your nanpa skill go advance. Itu ada. Itu ada dan itu ada mentornya gitu. Serius. Mentornya tuh orang apa? Kalau di ini ya, bentar. Kalau di Indonesia ini cara merayu atau menggoda itu ada orang mentor dengan sukses. Gila. Speak musik lah. Mentornya tuh kayak orang, gue lupa Itali apa Perancis gitu. Tapi emang dia apa ya, level bahasa Jepangnya juga emang udah jago banget. Jadi kayak lu kalau bukan ngajarin sih, jadi lu kalau mau nampak di Jepang sangat disarankan lu buat bisa bahasa Jepang. Ternyata emang itu jadi isu ya buat orang Jepang sendiri ya. Jadi aku kayak pernah nonton beberapa kali gitu, ada video-video orang Jepang yang dia tuh sebenarnya suka sama orang asing, tapi karena kendala bahasa, jadi gak mau kenal lebih jauh karena menurut mereka tuh ribet nantinya gitu. Ya emang istilahnya sekarang kayak apa yang ngobrol aja sama orang asing gak ada tujuan kesana deh gitu. Lu gak bisa bahasa Inggris ketemu bule, udah mau ngapain lah gitu istilahnya. Pakai bahasa isyarat juga gak bisa sampai sejauh gitu, kecuali emang istilahnya kalau emang belasannya juga mau gitu, mau ngobrol sama kita mau berkomunikasi sama dia ya pakai bahasa isyarat mungkin lanjut gitu. Tapi kalau dari pihak sebelah sananya kayak kalau kasusnya nanpa ini kan istilahnya kita yang ngobrol, berarti kan gak ada ketertarikan dari sebelah sana gitu. Ya lu pakai bahasa isyarat doang kurang sih ya, kecuali ada sih menurut aku yang bakalan diterima kayak gimana tuh? Looks. Kalau yang cakep banget tuh susah untuk menolak.
orang ganteng tuh pasti tapi, kayak di excuse gitu meskipun tujuannya tapi sebenarnya kalau yang gua apa yang gua dapat ya istilahnya insight-insightnya si Nanpa ini presentasi gedenya itu bukan karena looks tapi karena cara mereka ngebuka obrolan. Jadi banyak macam-macam dan itu kayak apa ya kalau di Jabar Saru tuh kan kayak lu main Tinder deh, ya, lu main apa? Tinder deh, ngapain gitu kan? Kayak lu match gitu Tinder gitu. Terus kalau pertamanya anjing garing nih orang gitu, males juga kan lu ngebalasnya walaupun udah match gitu kan. Tapi begitu kalimat apa kayak misalnya pembukaannya tuh emang oke okay, gitu atau kayak menarik gitu, kayak aja otomatis malah jadi ketawa. Iya sama si lawannya juga emang terbuka orangnya. Iya iya ya. Benar. Jadi bakalan terjadi tuh nampak kalau yang jadi korban nampaknya juga terbuka kalau dia yang udah nolak dari awal nggak akan terjadi nampak. Nah tapi ini bahaya juga karena mungkin kalau untuk kita yang nggak tahu sama sekali nih bisa jadi korban nih apalagi cewek-cewek kan. Iya iya. Gitu. Iya percaya insting lo aja. Kalau misalkan, kalian lagi liburan ke Jepang nih, dan terjadi kayak gitu, ya kalau misalkan menurut kalian itu gak nyaman, mending kalian jauhin sih. Cuman kalau kalian yang emang ya tertarik, mungkin kayak nyoba pengalaman. Ya dalam hal positif ingin mencari teman aja temen yang baru daripada gitu, apa yang sama dia jalan sendiri. Impression, first impressionnya kayak gue gak nyaman sih gitu, mending kalian jauhin aja sih. Ya ikutin insting aja lah. Soalnya pasti ketahuan kok. Pasti ketahuan kok nih orang niatnya apa tuh begitu udah ngobrol sama orang itu pasti ketahuan lah. Bener. Apa ya, kalau udah ujung-ujungnya yang kesana ya? Makanya kayak jatuhnya kayak kasus tadi ya, Caca gitu ya misalnya. Tadi yang ngikutin kan udah orang gak enak sebenarnya. Betul. Dibanding sama orang yang nyapa lu nge-confirm lu langsung gitu, itu kan udah beda banget sebenarnya. Bener. Jadi kebaca juga sih, kebaca. Menurut gua kebaca. Di Indonesia juga sebenarnya apa ya, hal-hal kayak gini tuh ada, tapi emang levelnya gini sih sebenarnya. Kalau gua pikir ya, karena di Jepang tuh budaya minum tuh biasa. Budaya minum di Jepang biasa. Biasa kan. Kalau abis makan daging minum. Atau enggak lo pulang kantor minum gitu. Makanya mungkin di sini temboknya adalah di sana menurut gue. Jadi walaupun lu udah ngajak kenalan gitu, let's say nih, kayak banyak kan sebenarnya anjir itu cewek cakep tuh minta nomor teleponnya gitu. Nah itu kan udah biasa banget lah ya di Indonesia juga. Tapi nggak ada step minumnya ini loh pak. Pak lagi tadi nggak ada step minumnya ini loh. Sedangkan di Jepang tuh ada step minumnya ini. Kecuali lo di klub ya. Kalau di klub malam atau apa itu mungkin beda lagi ya bahasannya. Kayak lu minta minumnya, cuma sambil minum gitu kan. Apa gitu ya udah nggak tahu lah jadi gimana kita kalau di tempat publik gitu kayak lu ayo mau minum juga gimana gitu kan agak susah gitu ya nggak segampang itu dicari gitu kan mungkin di situ aja sih bedanya ya di Jepang sama Indonesia gitu budaya lu approach minta nomor HP sih kayak di sini sebenarnya ada cuman kayaknya nggak se ekstrim itu kalau itu sampai ada istilah napa artinya banyak banget kan. Iya. Kalau di Indonesia mungkin kayak ya namanya juga populasi kita kan jomblo banyak ya nanti. Mungkin itu cara mereka yang kebenaran misal pas lagi di jalan di Indonesia tuh terus ngeliat ada yang ditaksir ya kenapa enggak nanti. Sebenarnya serba salah ya. Siapa tahu kalau misalkan yang pengen kenalan itu emang niatnya emang pengen punya pasangan. Bisa karena bukan ya emang... bukan untuk nampak dalam artian cuma nampak yang senang-senang. Ya, balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Jadi tergantung tujuan mereka apa, apakah just for fun atau emang mereka nyari. Karena ada juga cerita bule-bule yang berawal dari tadi Nanpa itu ya emang lanjut sampai jadi nikah ya. Jadi couple gitu. Kalau yang sampai nikah gue belum ketemu sih. Jarang ya. Tapi aku kemarin sempat nyari kemarin. Aku sempat ada baca di artikel ada yang sampai nikah gitu. Iya sih emang udah ganteng gue karena emang arahnya enggak ada sih. Mau enggak mau. Jadi sebenarnya kan istilah nampak ini tuh kan awalnya tuh kayak kesannya tuh negatif. Tapi ya itu tadi kalau emang dia tuh emang pengen nyari pasangan, terus ngajak kenalan orang asing, nah itu masuk kenapa enggak? Soalnya kan belum tentu gitu setiap orang yang diajak kenalan tuh diajaknya ke sana ke arah yang aneh-aneh. Mungkin caranya aja sih yang masuk. Iya, cuman tujuan selanjutnya. Iya, betul. Approach-nya apa? Mungkin tujuannya beda. Atau mungkin dia udah tobat gitu. Karena saking banyak dibicarain atau jadi bahan obrolan si Nanpa ini sendiri kalau lo search itu banyak jadi konten banyak jadi okay. Kayak gue search nih tulisannya Nanpa Shibuya gitu Nanpa Shibuya ini emang udah jadi konten banyak kita lihat.
jadi konten-konten konyol-konyolan juga banyak gitu. Kayak sebenarnya mereka nggak mau nanpa, cuma bikin konten aja gitu nanpa. Kayak kita melakukan nanpa di sini ya, kayak gitu. Pengen tahu responnya kayak gimana. Karena udah jadi lucu-lucuan juga. Jadi sebenarnya nggak mesti negatif gimana orangnya ya. Jadi ada yang memang memanfaatkannya untuk kepuasan pribadi, ada yang memang dia tuh pengen cari pasangan hidup, ada yang memang dijadiin konten. Gimana pribadi nampak? Emang kadang-kadang penasaran juga sih, pengen lihat kan gitu, kayak gimana sih emang sih budaya aslinya tuh gitu. Ya, tapi kan di sini orang-orang di sini gimana yang pengen dinampak nggak? Tadi kan kalau dia udah pengen, ini bapak yang ini gimana nih? Kalau gue pengen nggak sekali-kali dinampak? Ya kalau nice sih, Pak. Kalau nice, ini jujur banget ya. Tapi ya, maksudnya kalau emang lagi longgang, and then cuman have fun aja sih, why not gitu kan? Maksudnya have fun sih kalau nanti kayak dijadiin guys. Biasanya makanya banyaknya yang mungkin kasus tadi yang orang Singapura tadi juga kayak lu travel sendiri gitu. Kadang-kadang ada jenuhnya juga kan, kayak gue mau ngapain gitu kan, nih udah bosan lah ya sendiri. Atau kayak emang lagi acara lu travel gitu, nih ada schedule gue besok, aduh gue nganggur gitu. Kayak lu pasti juga ada pengen do something menarik gitu kan. Kalau yang gue lihat jarang sih orang luar kena. Orang luar ngelakuin banyak, orang luar kena jarang. Orang luar malah jadi pelaku nampak di Jepang ya. Kayak ya itu yang gue bilang tadi, bule lah, orang India lah, orang Nepal lah. Oke, jadi intinya balik lagi ke ininya ya, tujuan si nampak ini guys. Gak ada yang salah juga sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau misalkan memang tadi yang tujuannya emang dia nyari pasangan tuh. Yang salah tuh yang buat kesenangan itu, yang jadi fuckboy. Ya balik lagi sih. Ya kalau aku sendiri kalau seandainya lagi jalan-jalan di Jepang terus dinampak nih ya, kalau feelingnya si cowoknya itu oke nih ya dari pihak aku, kayaknya aku mau coba juga. Siapa tahu bisa jadi konten. Itu pikirnya beda. Bisa jadi. Baru itu mungkin bakal viralnya kayak di, bukan viral ya, mungkin bakal naik view-nya buat di Indonesia dong, mungkin bisa banget juga. Tau sih kayaknya gitu, soalnya jadi penasaran juga kalau, sih. Ya ini ya kalau nggak nyaman ya udah tinggalin. Bener, kalau nggak nyaman tinggalin. Cuman yang nyeremin itu kalau seandainya dia maksa sih. Tapi kalau dari cerita-cerita bapak-bapak ini, kayaknya orang-orang yang di sana juga nggak se-ekstrim. Enggak sih. Kalau dari yang gue lihat enggak. Kalau masalah paling sini aja. Jadi kayaknya kalau ada macam-macam juga mereka juga akan Kenapa? Sini. Jadi ada bahasan juga, mungkin bisa dibahas lain kali sih. Jadi kenapa orang Jepang tuh nggak jarang melakukan kriminal kayak pencurian atau kayak gimana itu? Karena risk mereka dibanding apa ya? Risk dibanding benefit dibanding risk, tinggian risk. Oh, kenapa tuh? Kalau di sini di sana apa ya? Hukumannya lebih berat gitu. Wah, mungkin kita bahas di lain kali aja kali. Bahas episode guys. Jadi gimana nih kalau seandainya kalian lagi solo traveling, terutama buat cewek nih. Kalau seandainya kalian dinampak sama ikimeng. Bener sih ikemen. Ya, dari berarti ikemen. Ikemen. Aduh, susah banget nih. Ikemen. Kalau kalian dinampak sama ikemen Jepang, gimana nih? Apakah kalian bakalan nerima atau kalian langsung pergi jauh-jauh? Nah, coba komen di bawah. Atau mungkin yang cowok-cowok juga kayak tadi nih, pada pengen dinampak. Gue pengen banget dinampak. Ya, pada nampak, kayaknya mending dinampak. Coba komen di bawah, guys. Ya, jadi intinya nampak itu adalah budaya di Jepang ya. Untuk orang-orang yang dia tuh pengen ngajak kenalan tapi lebih ke kesenangan pribadi. For fun. Kalau ada bahasan kita yang kurang sesuai atau kalian punya bahasan tambahan, boleh ditulis di komentar ya. Boleh. Yes. Komen di bawah. Kayak gitu aja. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai ketemu di next video. Ya, makasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan kalau kalian pengen nonton video-video kita yang lain, kalian bisa nonton di sini dan di sini ya. Sama jangan lupa subscribe dong channel kita. Klik aja tombol di bawah, oke? Kayak kata aku Nisa, aku pamit undur diri sampai ketemu di next video. Bye bye.